Oke guys, kali ini kita mau unboxing Sony Alpha 6000 body only. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini body only ya. Oke, nah sebelum. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada 1400. megapiksel APS-C, ISO-nya 100 sampai 3200. Nah, ini yang paling aku suka. 11 frame per second. Kemudian fokusnya udah lebih banyak. 425 udah AI autofocus. Real time-nya katanya sampai 0,02 ya, tapi entahlah, sudah ada silent shooting, kemudian bisa disentuh di layarnya untuk fokus. Oke, dan banyak XMORE beyond 4K. Wow. Oke, buka. Segel. Buka guys. Oke, ini ada kartu garansi. Terus kamera gadget. Terus ku. Oke. Ada kartu garansi. Oke. Kita taruh sini. Buka. Wow, banyak kartunya ya. Ini kartu sana ya, service center nih kayaknya. Oh, ini garansi resminya. Oke, ini untuk garansinya mungkin. Buku tunjuk, banyak lagi kitab-kitabnya. Ah, yes, ya. Oke. Cek. Oke. Oh, seperti biasa ya Sony itu. Kabel chargernya mesti 3. Ini 3 negara, yang ini enggak tahu nih. Ke mana ya? Luar jelas. Lah ini. Ini kita Indonesia. Oh, ini aku juga kurang tahu. Entar sini. Ada strap. Alpha Sony. Oke. Dan baterainya ya masih tipe lama NPFB 50, kapasitas 1020 mAh. Cek. Oke, taruh sini. Sini. Dan ini adapter charger. Oke, hologram Sony. Adapter chargernya. Oke, taruh sini. Air cup, USB charger ya ini. Oke, biasanya oh masih type B ya. Entah lah, kita cek. Dan ini unitnya. Oh, ini dia guys. 6400. Oh, beda banget guys. Oke banget. Ini kayaknya water resist ya, tapi bukan yang tahan air. Beda banget dengan A6000. Kayak ada cipratan air ini, untuk tahan cipratan. EVF. Oke, langsung kita coba masukin baterai dan dinyalakan.
Kita cek sensornya dulu. Jelas otomatis bersih ya. Oke. Kok nggak bisa nyala? Aduh, baterainya habis. Wah, ini. Tunggu bentar, aku ambilin baterai dulu. A few moments later. Oke, kembali lagi. Ini baterai cadangan yang udah terisi. Kita coba. Kok dia nggak mau nyala ya, baterai bawahnya? Off. Oke. Kita masukin. Coba nyalain. Nah, nyala guys. Iya, baterainya habis. Habis Inggris. Mantain daerah. Oke, balik lagi guys. Sorry tadi mati, kameranya panas overheat. Karena aku ngerekamnya ini pakai A6000 ya. Langsung aja kita ulangi. Kita nyalakan. Oke. Langsung aja kita record untuk tes suara. Oh, bunyi ya, tadi bunyi titik. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, berfungsi dengan baik. Dan kita open. Terima kasih banget sudah menonton unboxing Sony A6400. Oke, terima kasih.